Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya menjadi berkah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya. Hari ini Bunda mau menjemput sekolah dan Bunda masih berada di dalam MTR ya teman-temanku ya. Nah, Bunda sengaja membuat video ini khususnya buat teman-temanku yang baru mau ke Hong Kong atau yang baru datang di Hong Kong. Misalnya teman-teman bingung yaitu mau naik MTR jurusan yang mana, seperti itu ya teman-temanku ya. Teman-teman tidak usah bingung, tidak usah khawatir, karena di Hong Kong itu sangat sudah ada untuk jalan kemana itu sudah ada teman-teman ya. Kita ini di sini ada petunjuk ya teman-temanku ya, ada MTR sistem map ya, yang ke arah mana aja ada. Nah seperti ini teman-temanku, misalnya mau ke arah Tin Sui Wai ya, mau menuju ke Hong Kong West Kowloon. Nah ini ada jurusan yang kayak kabel merah ini teman-temanku ya. Nah ini kabel merah ini jurusannya ini gitu ya teman-temanku ya. Nah jadi di sini ada ini ya. Ini jurusan ini nih, jurusan kita tinggal mengikuti aja ya teman-teman. Dari atas kita tinggal mengikuti aja jurus-jurusan. Nah, yang mau ke Jinwan ya, kita ambil jalur merah ya teman-temanku ya. Ambil jalur merah ini di sini. Lah kalau kita mau pergi misalnya jurusan kita dari Prince Edward atau dari Mongkok, kita mau ke Diamond Hill, kita ambil yang hijau ini ya teman-temanku ya. Nah, jadi kabel ini untuk penunjuk ya. Kalau kita mau ke Polam, misalnya ke Nur Point. Nah, dari Polam ke Nur Point, ini jurusan ungu ini ya teman-temanku ya. Nah, ini kita tinggal ambil jurusan, yaitu warna-warna yang telah dicantumkan di sini teman-teman. Misalnya kita dari Kennedy Town mau ke Saiwan, kita tinggal ambil aja jurusan yang biru ya teman-temanku ya. Terus ambil jurusan yang biru. Nah begitu ya teman-temanku ya. Ini kita kalau tinggal di Hong Kong, bekerja di Hong Kong, tidak hilang teman-temanku ya. Kita tinggal bertanya dan kita tinggal lihat ini aja. Nah gitu. Dan ini tadi Bunda baru naik kereta ya, dan Bunda mau jemput sekolah, mau naik ke atas. Kalau itu jurusan ke Diu Keng Ling itu ke Polam teman-temanku ya. Nah anak kita mau keluar, Bunda kasih tunjuk itu exit ya. Exit kalau misalnya kita mau ke Dunma, ini terminal baru teman-teman. Nah ini terminal baru, ini baru dibuat di Hong Kong teman-teman. Dulu nggak ada jurusan ini, tapi sekarang sudah ada jurusannya. Nah begitu ya teman-teman tuh. Kalau kita mau ke Wanpo ambil nomor 2, kalau kita mau ke Diu Keng Ling ambil nomor 1. Kalau mau ke Dunma kita naik lift karena Bunda mau jemput sekolah, Bunda mau naik ya teman-teman. Nah, begitu. Nah, kita naik eskalator. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik eskalator menuju ke atas ya teman-temanku ya. Nah, ini Bunda dari Kowloon B yaitu ke Diamond Hill dan mau ke sekolahan momongan Bunda. Nah kita kalau misalnya mau keluar, kita mau tinggal exit apa ya teman-teman ya. Nah kalau exit misalnya exit sini dan kita lihat exitnya teman-teman. Nah di sini ada khusus exit mau keluar, kita mau yang dituju itu mana gitu ya, yang dituju mana. Misalnya mau ke mau ke AIE asuransi, mau ke taman, mau kemana, mau ke sekolah. Kalau Bunda mau ngambil jurusan yang B karena Bunda mau
ke sekolah, yaitu tuh yang di atas tuh. Yang di atas paling atas bukan Raitem Garden itu perumahannya, lokasinya, dan Kanosa Primary School itu tempat sekolahnya momongan Bunda, teman-teman ya. Nah, di sini Bunda mau exit B ya. Kalau exit C itu ke taman yang sering Bunda datangin itu, teman, sambil menunggu sekolah gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Jadi kita tinggal jalanan aja, kita mau ke jurusan mana. Nah, ini teman-teman. Tinggal ambil jalur aja ya, teman-temanku ya. Nah, ini Bunda mau keluar. Bunda mau keluar. Kalau misalnya teman-teman mau ke Kundong. Nah, mau ke Kundong. Ini sudah ada, teman-teman. MTR itu panah ini turun, ya turun gitu ya. Panah turun, turun. Terus kalau kita mau ke toilet, toilet ke sana, teman-teman, toilet ya. Tuh, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Begitu ya, teman-temanku ya. Jadi teman-temanku yang baru tidak usah takut, tidak usah yaitu ragu, di sini juga bisa bertanya ya, teman-temanku ya. Nah, ini terminal yang baru tadi. Dunmalain ya, ini. Dan juga ke Dunmun, Wukaisa dan Dunmun ke arah sana, itu panahnya ke sana, teman-teman. Nah, begitu ya, teman-temanku. Demikian sudah bersama Bunda. Bunda kasih tunjuk jalan, yaitu ke arah mana. Misalnya kita mau ke arah mana, kita tinggal nunjuk, yaitu arah aja ya, teman-temanku ya. Demikian sudah bersama Bunda. Sebelumnya, teman-temanku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan video-video Bunda terbaru. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.